Malaysia masih mengekalkan larangan lawatan ke ladang ternakan unta bagi musim haji tahun ini. Tindakan itu menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Hir Baharom, bagi mengelak jemaah daripada terdedah kepada jangkitan virus tersebut. Jelas beliau, setakat ini kerajaan Arab Saudi masih melarang jemaah haji untuk mengadakan lawatan di ladang, namun jika ia dibenarkan sekalipun, Malaysia tetap berpendirian untuk tidak membenarkannya. Masih lagi tak dibenarkan untuk lawatan. Sebab, tapi dan saya pesan kalau jugalah sebab hari ini kita tak apa nak risau dengan unta kat zoo pun ada. Jangan ambil peluang mencuri-curi pergi melawat. Kalau sekiranya dibenarkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi, itu cerita lain. Tapi buat masa sekarang kita harap jemaah haji, sebab pesankan ni bukan siapa. Ada juga yang oleh kerana dia dah terbiasa pergi umrah tiap-tiap tahun, dia ada kenalan, dia ada di sana, jadi dia ambil masa sendiri untuk ambil teksi, dia pergi ke tempat-tempat ladang dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program sukarelawan Masjid Yan di Masjid Jamek Badlishah Yan.